Oke guys, sebelum kita mulai video ini, gue pengen kasih tau ke kalian kalau di video ini ada giveaway 300 diamond untuk 3 orang pemenang guys ya. Cara ikutannya gampang banget. Pertama, kalian cukup subscribe ke channel ini. Kedua, kalian follow Instagram gue di @leokuce. Ketiga, kalian like video ini. Dan keempat, kalian tulis aja di bawah ID Mobile Legend kalian sama in-game nickname kalian ya. Dan juga jangan lupa kalian tulis ID Instagram kalian di bawah. Nanti pemenangnya bakal gue umumin di Instagram story gue. Jadi kalian pantangin terus aja Instagram story gue. Dan misalnya kalian mau isi diamond, kalian juga bisa isi diamond di Unipin. Caranya gampang banget. Diamond kalian bakal langsung masuk guys. Jadi kalau misalnya kalian mau isi diamond, kalian bisa cek link di description. Gue bakal taruh link untuk isi diamond di Unipin. Dan customer service di Unipin juga cepet banget guys. Jadi misalnya kalian kenapa-napa, diamond kalian kenapa-napa, kalian bisa langsung kontak customer service-nya aja. Customer service-nya itu 24 jam. Jadi aman banget di Unipin guys ya. So gak pakai lama, langsung kita go ke video utamanya aja. Let's go. Halo guys, gue Leokuce. Jadi guys, di video kali ini guys, ya ini gue pengen bahas suatu hero yang sebenarnya itu hampir gak ada yang mau pick guys, karena hampir jarang banget. Jangankan di global guys ya, di epic, di legend, di grandmaster, gue yakin kalian semua pasti jarang banget ketemu. Wah kok kita lawannya susah guys. Kita lawannya susah guys. Ketemu squad low vein ini. Ini squadnya teman gue nih guys. Oh ya, jadi kita di sini main bareng sama squad WoW ya, We Against The World, squadnya Reza Arab. Itu ada si JJ Adriel sama Fadil. FJ ya, FJ itu yang kemarin masuk instastorynya Arab guys. Jadi kita lagi bahas WoW Esport sama Fadil. Saya bantuin aja. Dia player divisi ML. Ya guys, jadi guys ya, di ini Aldous ini benar-benar kayak percaya sama gua guys ya. Gua enggak bohong. Fighter yang sangat-sangat luar biasa banget ini Aldous. Menurut gua Aldous ini bapaknya semua fighter guys. Maksud gua apa? Dia itu kayak king of fighter guys ya. Jadi Aldous ini menurut gua ini fighter yang paling gila banget. Mungkin di video sebelumnya gua bilang itu Martis itu paling GG ya. Kalian dengerin dulu guys. Jadi Aldous ini guys, early game-nya itu enggak terlalu bagus guys ya. Early game-nya itu enggak terlalu bagus. Jadi kalian mesti ngumpulin stack. Ngumpulin stack-nya ini nih. Ngumpulin stack-nya ini. Kalian kalau bisa itu kalau main Aldous itu jangan war dulu guys di awal-awal. Kecuali kalian mau nyampa ulti gitu segala macam ya, itu boleh aja deh guys. Cuman kalau ini, kenapa dia? Hah? Gua? Haha. Padahal gua nggak tahu guys. gua nggak ingat gua ketemu dia guys. Oke, jadi Aldous ini guys the best. Ini kita mesti last hit ya, last hit guys. Ini kita jangan ditembakin tower. Kita perlu stacknya guys. Baru awal-awal udah segitu guys, apa nggak GG ya? Coba guys, baru awal udah segitu apa nggak GG ya kan? Ini kita ambil ini. Oh iya ya, dia mau langsung itu, boleh guys, boleh. Kita bantuin dia buat langsung ambil ini. Ya. Pertama-tama beli ininya 2 guys ya, beli mana regennya 2. Pengen gua ambil tadi. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau lihat buildnya, gua kasih lihat nanti ya. Abis ini gue kasih liat buildnya. Nah, bukan abis ini guys, maksudnya nanti kalau udah gamenya udah selesai ya. Gamenya udah selesai nanti kita kasih lihat. Jadi kenapa gue itu, gue season ini guys, jujur aja gue pengen globalin Aldous guys ya. Mohon dukungannya semuanya ya guys ya, gue pengen globalin Aldous guys season ini guys. So awal-awal tuh dia gak ada damage-nya gitu, sama Martis tuh menang Martis awal-awal guys. Gue itu kemarin guys, apa? Bukan kemarin, akhir-akhir ini ya, sudah 2 minggu ini. Kok tiap kali ketemu Aldous itu gue kebanyakan kalah guys, jujur aja. Tiap kali ketemu Aldous ini kebanyakan kalah gue, jujur aja guys. Rata-rata itu gue match kalah guys, entah itu kalah comeback, entah kalah ini. Aldous ini gak boleh dibiarin sendirian loh. Kalau dibiarin sendirian itu jijik tau gue guys. Parah lah. Ih dia nafsu banget, kenapa dia? Ya ampun, dia kenapa itu guys? Gusionnya padahal jago loh si Furious itu loh. Padahal si Furious itu jago loh. Dia kenapa ya? Di antara nge-lag atau enggak dia nafsu gitu guys. Aduh flickernya udah gue pakai lagi guys. Pas banget tadi kita flicker abis itu gitu. Tabrak. Ayah ke cancel lagi. Itu musuhnya sumpah itu pas bener loh. Nafsu. belum ada 2 detik guys. Belum ada 2 detik, belum ada 2 menit dia ngomong gusinya nafsu, dia sendiri nafsu. Oh ya, by the way ini gua enggak nyampe ya guys ya. Gua enggak ngejar dia. Gua cuma pengen supaya, nah lumayan dapat assist kan.
Gue cuma pengen supaya kita dapat ini guys, supaya numpang ya. Jadi cepet jalannya, jalan kesininya. Nih, masih terus aja. Ah, tuh tebel ya. Jadi ini skill 2 nya Aldous ini bikin musuhnya ini nembakinnya gak ada damage guys. Tapi gak selalu, jadi cuma kayak detik-detik terakhir doang. Ah, ini sikat aja lah. Oke, dapat guys, lumayan lumayan. Nah, kita udah ini nih ya, udah lumayan lah 30 stack guys. Nah, ini kan pada war nih, jangan war, jangan ikut-ikutan guys ya. Jangan ikut-ikutan war guys, biarin aja. Jadi main Aldous ini mirip sama main MM guys. Jadi kalian farming-farming aja. Bedanya ini Aldous ini warnya, oh ini udah mulai, ini udah mulai. Ini udah mulai jadi Saitama ini guys gua. Nah, kalau udah kayak gini boleh nih kalian bantu bawa nih ya. Boleh banget guys kalau kalian mau ajar kayak gini nih. Tapi kalau rame begitu janganlah. Jangan ya. Oh ya guys, gua enggak perlu bikin tutorial Aldous kan guys. Maksudnya kayak ini kan gua yakin kalian semua udah pada tahu lah skill-skillnya ya. Atau kalau misalnya banyak dari kalian yang belum tahu cara main Aldous, mungkin kalau misalnya banyak yang request mungkin gua nanti gua bikin tutorialnya. Coba kalian komen di bawah ya. Wih, gila ya. Cari mati dia guys. Oh ya by the way, ini musuhnya ada Nana loh guys. Jadi musuhnya ada Nana loh. Sabar nih guys. Kita juga ada MM soalnya ya. Ada MM terus ada Aldous coba. Apakah pusing mereka guys? Lama-lama kita jadi One Punch Man nih. Dikasih free terus sendirian. Jadi tadi sendirian ini kita guys. Lihat damage-nya. Wah mati dia udah guys. Udah gak ada harapan itu dia. One Punch Man guys. udah jadi Saitama gua guys. Gila, kita dari tadi free farming terus. Musuhnya ini salah nih, ngebiarin Aldous farming sendirian, ini salah ini dia guys. Masa MM disuruh jagain Aldous yuk, matilah. Kita abisin dulu towernya ya. Abis itu nanti kita ulti ke arah sana guys. Nah ini kan udah ini nih. Ah mati nih. Kayaknya mati nih ya. Oh enggak deh, gue balik deh. Ya telat guys. telat guys. Itu yang tadi barusan gue lakukan, jangan ditiru guys ya. Kita ambil aja buffnya ya. Supaya kita cepet jadi. Gila ini udah 70 detik guys, baru menit ke-6. Udah GG lah inilah. Mantep ini guys, asli. Sabar dulu. Pokoknya ini mau ini guys ya, maupun Aldous di posisi kalah guys ya. Justru ini Aldous kalau di posisi kalah ini gila banget ya. Bisa comeback parah coy. Kalian kalau gue yakin kalian pada tahu lah ya. Aldous itu kalau ini guys, kalau apa? Kalau enggak ada damage-nya coy. Waduh, lama banget kena stun-nya. Kamper tuh warpat. Tiap kali lihat Moskov gue ingetnya itu warpat. Oh, udah mulai sakit tuh guys. Padahal kita gua ini build-nya ini guys. Build Aldous ini. Oh, udah one hit nih. Build-nya Aldous ini guys, damage-nya cuma di endless battle, sisanya itu defense semua guys. Jadi damage-nya itu dari pasifnya ini nih. Jadi setiap stack itu nambah damage guys ya. Nambah damage skill 1 lebih tepatnya. Jadi nambah damage skill 1. Ini musuhnya biarin gua terus farming terus guys. Musuhnya enggak biarin kita terus. Lihat nanti guys ya. Nyesel musuhnya guys enggak biarin kita sumpah. Aldous ini juga counter MM guys. Jadi kalau nah ini gue coba buy one in deh. Lihat enggak ada damage-nya guys. Lihat nih, masuk ke dia. Apa enggak mati digituin guys? Langsung gasken. Gasken ini. Oh mati udah guys, udah mati. Eh kita Lordo. Aldous kalau udah ada 100 stack kalian PD aja buy one guys. Kalau udah ada 100 stack kalian hajar aja ya. Oke guys, ini kita gaskan ke sono ya. Sebenarnya ini gua pakai ulti gua cuma buat numpang ke sana aja guys. Jadi biar jalannya cepet gitu. Nah, udah di sini stop gitu guys. Ambil buff musuh. Pakai main Johnson gitu ya. Bedanya Johnson diarahin, kalau ini kagak. Kalau ini auto boss. Wah, nyari mati dia. Belum. Kalau ke fighter ini masih belum terlalu berasa nih guys. Mampus gak tuh. Nih, ke MM nih guys. One Punch Man. Nih. Lihat. Masuk gak dia? Kalau masuk gue flicker sumpah. Oh enggak masuk dia ya.
Itu kalau itu kalau gusionnya. Jadi gue flicker sumpah. Nih guys, lihat nih guys ya, lihat nih guys. Meledak. Ya, aduh nana. Ya. Kampret lah matinya sama Grok guys. Matinya sama Grok guys. Sumpah main Aldous ini seru banget guys. Jadi tuh kalau misalkan kalian melihat buildnya ya, ini buat sekilasnya nanti gue kasih lihat di akhir video. Buat sekilasnya kalian lihat sendiri. Yang nomor 1 ya, nomor 1 doang guys gue pakainya. Itu semuanya defense kecuali Endless Battle doang damage-nya guys. Jadi ini kalau udah dibawa ke late game, 5-5-nya enggak ada yang bisa ngebunuh Aldous guys. Maksudnya bukan enggak bisa, tapi susah banget. Dikeroyok itu malah biasanya kalau misalnya gua ya ngebunuh musuh gitu, malah gua yang mati guys. Kita nyampe di tengah, entar kita berhenti aja ya kan. Serot, cuma numpang biar cepet aja guys. Numpang biar cepet aja. Nih guys, One Punch Man ini. One Punch Man. Wah, mau ngadu dia. Wah, matisnya tebel juga ya. Jangan deh. Rame guys. Malah nge-one lagi. Jangan lepas. Oh, boleh dah. One Punch Man. Ya, gue lagi gak ada flicker, guys. Ya, gue lagi gak ada flicker. Oh, ini boleh nih. Tankernya juga tipis, coy. Lihat nih, guys. Ih, dikit lagi. Kasih gue kill, kek. Gak dapet kill, guys. Jadi, guys, ya... kurang lebihnya Aldous kayak gitu guys ya. Jadi kalaupun di posisi kalah nih, kalau misalnya 5-5-nya itemnya udah jadi Aldous, buset guys. Dia itu tanker, jadi tanker tapi damage-nya itu sakit banget guys. Jadi kayak kalau MM itu kayak bisa satu kali hit atau dua kali hit gitu ya kalau misalnya udah late game. Kalau udah jadi full item. By the way, ini ada build-nya nih, build Aldous nih. Build Aldous nomor 1 ini ya, silahkan kalian screenshot, kalian copy guys. Ini the best banget lah. Nah, untuk emblemnya sendiri guys, di sini gua pakainya di sini ya. Yang ini guys, nih. Ini gua belum namain lagi sih, gua masih namainnya Jawhead guys. Cuman yep, jadi kayak gini guys nih, larinya 2 ya kan, movement speednya 2. Abis itu pakai ini guys, cooldown reduction 1 aja. Abis itu physical penetrasi supaya tembus ke tanker skill satunya. Nah, abis itu di sini pakai high end dry ini bagus banget. Sumpah ini bagus banget. Jadi kalau misalnya dijagain satu lawan satu, Moskov lawan kita itu nambah damage 6% karena Moskovnya sendirian, gak ada yang jagain. Daripada kalian pakai bounty hunter, kenapa? Karena bounty hunter ini awal-awal itu kalian jarang ngekill pakai Aldous guys. Kalian lebih banyak farming guys ya. Oke, kita main Helcurt. So guys, jadi video gue juga sampai di sini aja. Misalkan ada pertanyaan-pertanyaan soal ini dia tadi nanya apa, guys? Lu mau Aldous lagi? Boleh. Your team is banned. Boleh, guys. Gue pengen Aldous lagi. Gue pengen globalin Aldous season ini, mohon dukungannya, guys ya. Hey kamu. Iya kamu. Jangan lupa di-subscribe ya supaya kamu nggak ketinggalan meta-meta baru di Mobile Legend di channelnya Om. Eh, kok jadi Om sih? Sekali lagi gue ingetin, jangan lupa kalau di video ini ada giveaway juga, jadi jangan lupa ikutan guys ya. So, misalnya kalian suka video ini, jangan lupa tinggalin like kalian dan share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa di-subscribe juga guys supaya kalian nggak ketinggalan video-video lainnya di channel ini. Dan ya, thank you guys for watching this video and out.